Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Di video kali ini temenin aku buat bongkar belanjaan lagi karena aku tuh habis belanja. Dan kali ini belanjanya itu sore hari ya, sebelum maghrib gitu aku keluar belanja. Entahlah ya, soalnya tadi tuh lewat aja gitu dan kita mampir. Tadi tuh niatnya cuman pengen beli kol aja, soalnya untuk bikin bakwan gitu di pagi hari. Tapi sekalian ternyata aku tuh beli yang lain-lainnya. Aku juga beli terong panjang, terong ungu sama terong lalap, terus ada bawang putih dan juga oncom, ada daun bawang, kecap dan juga mie gitu. Dan total semuanya ini aku beli seharga Rp16.000. Rencananya sih ini tuh untuk masak besok pagi untuk bekalnya suami dan juga untuk sarapan kita gitu. Udah selesai dari beresin belanjaan, lanjut aja di sini aku mau beresin cucian piring yang sudah menumpuk ya. Aku tuh paling males untuk bersihin cucian piring. Ini tuh pagi harinya ya, sekitaran jam 5.30, jadi aku udah bangun pagi dan harus nyiapin segalanya dari masak nasi dan juga siapin bekal untuk suami. Nah ini aku lagi motongin terong yang kemarin aku beli, mau dibikin sambal lado terong kecap gitu karena suami aku tuh paling suka kalau dia bikin sambal lado itu yang dikasih kecap gitu teman-teman. Disambi di sini juga aku mau naruhin nasi yang sisa semalam itu kan masih bagus, jadi biasanya aku masukin lagi ke dalam magicom biar sekalian dipanasin gitu. Dan di sini juga aku sementara lagi goreng terong yang 2 biji semalam itu, atau 2 butir atau 2 apalah itu ya pokoknya teman-teman. Jadi kalau digoreng dan dimasak tuh lumayan ya, dapat semangkokin gitu. Segini cukup lah ya, karena kan cuman untuk bekal dan udah deh, sisanya mungkin dimakan aku gitu kalau sisanya. Tapi yang penting aku tuh mikirinnya suami aja dulu untuk dibekal ke tempat kerjanya. Kalau aku sih gampang ya, kan di rumah bisa bikin apa aja. Untuk tambahan bekal suami di sini juga aku bikinin telur ceplok ya teman-teman, karena lagi suka aja sama telur ceplok katanya dibanding telur dadar. Jadi udah deh, sesimpel itu aja ya untuk bekalnya suami. Pokoknya suami aku itu dibekalinnya itu yang simple-simple maunya. Nah untuk bumbu balado terongnya aku tuh paling simple banget ya teman-teman bikinnya itu, cuman bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Udah deh kayak gitu aja. Dan disambi di sini juga aku lagi menggodok mie, karena kalau pagi hari itu pak suami biasanya minta sarapannya itu yang ada kuah-kuahnya gitu. Katanya sih biar gak enek ya, karena katanya kalau misalkan pagi-pagi banget harus makan nasi, berasanya kayak kurang berselera dan males aja katanya kalau makan nasi di pagi-pagi banget, karena ini tuh kan setengah 6 gitu ya teman-teman. Dan aku juga masih ngantuk banget sebenarnya ini itu, tapi kan ya namanya kewajiban seorang istri gitu ya. Nyiapin segala keperluan suaminya, apalagi suaminya mau berangkat kerja mencari nafkah untuk keluarganya. Semoga aja berkah dan selamat juga semangat. Untuk masakan terong balado kecap ini sudah selesai, sudah matang ya teman-teman. Jadi aku mau salin dulu ke mangkok. Nah ini tuh terong yang 2 biji kemarin aku beli tuh jadinya semangkok gini ya teman-teman. Dan ini tuh cukup untuk bekal suami dan juga aku makan sedikit di rumah untuk aku doang gitu ya, untuk sekali makan. Karena memang yang makan di keluarga aku itu cuman ada aku sama suami, sedangkan ibu mertua memang ada di sini, tapi dia itu punya dapur sendiri dan masak sendiri. Karena dia kan makannya itu barengan sama cucu-cucunya yang anaknya dari almarhumah tete ipar aku gitu ya, anaknya itu ada 2 dan biasa makannya itu sama neneknya, jadi neneknya itu biasa masak gitu teman-teman. Dan ini jam 6.15 menitan gitu, suami aku udah mulai berangkat kerja dan aku mau tidur lagi. Dan jam 9 aku baru bangun lagi ya teman-teman. Sebenarnya gak enak juga sih kalau tidur di pagi hari kayak gini, tapi kepala aku tuh beneran pusing, terus badan juga kayaknya gak enak banget ya, harus ditidurin gitu badannya. Karena kan semalam juga aku tuh kayak kurang tidur gitu. Aku baru bisa tidur sekitar jam 11:30 malam, karena di sini tuh awannya panas banget, gerah banget ya teman-teman. Kalau kata orang Sunda mah haredang ya, sangat-sangat haredang. Dan ini tuh aku bangun tidur langsung aja ke kulkas karena memang haus banget. Dan
aku itu minum air kelapa ya teman-teman, karena ada air kelapa di dalam kulkas itu, pokoknya seger banget pas bangun ini. Dan ini tuh ternyata mati lampu ya, aku cetrek-cetrek di sini mati lampu. Di sini tuh aku mau nyuci-nyuci ini ada kol sama bawang daun gitu ya, mau bikin nasi goreng simple aja dikasih kol dan bawang daun atau daun bawang. Karena menurut aku kalau bikin nasi goreng itu enak pas mateng langsung dimakan dadakan gitu ya, masih ngebul-ngebul. Jadi bikin nasi gorengnya itu harus dadakan ya kalau aku pribadi. Sama sih anak aku juga kayak gitu, kalau misalkan bikin nasi goreng itu harus dadakan. Sambil bikin nasi goreng di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kemarin itu pas aku belanja harian 16.000, karena ini tuh aku posting juga ya foto sama videonya di Facebook aku. Banyak yang bilang ini tuh kebangetan ya murahnya, katanya kok bisa semurah itu. Banyak yang bilang bahwa di tempat mereka belanja sebanyak itu nggak mungkin 16.000, bisa sampai 50 ribuan gitu. Tapi aku mau bilang apa lah, emang kenyataannya aku belanja semalam itu harga total aku pas bayar 16.000 rupiah teman-teman. Dan kenapa kok bisa murah? Bukan karena harganya di sini lebih murah daripada di tempat lain ya, enggak, bukan begitu. Untuk harga sih relatif ya sama aja menurut aku, bahkan ada yang harga-hargaan itu lebih mahal di sini daripada di tempat lain atau di daerah lain. Jadi untuk masalah harga aku kira hampir sama aja teman-teman, tapi di sini tuh aku kemarin pas beli-belian itu sedikit-sedikit, dan aku juga ambil bahan-bahan makanannya itu yang murah-murah seperti oncom, terong lalap, terong ungu juga 2 biji doang, terus daun bawang juga sedikit. Makanya jatuhnya harga jadi murah, karena harga-hargaan itu tuh murah-murah. Misal ya contohnya kayak oncom itu kan cuma 1.000 perak, daun bawang juga palingan dihitungnya 1.000, soalnya kan cuma kayak 2 lembar atau 2 batang doang ya kemarin tuh aku belinya. Terus untuk kol juga aku tuh pilihnya yang kecil, yang sebelah doang gitu. Terus aku juga beli terong ungu itu kecil-kecil ya, aku ambilnya cuma 2 doang. Terong lalap juga aku ambilnya yang bungkusan kecil ya, yang bungkusan kecil itu 3.000, dan bawang putih aku cuman ambil segendul yang harganya 2.000 gitu teman-teman. Jadi pas dihitungnya ya harga totalnya itu semuanya 16.000 rupiah gitu. Itu kan kebutuhan aku gitu di sini. Jadi segitu juga sudah cukup karena itu bukan belanja mingguan. Alhamdulillah nasi goreng aku ini udah selesai ya, udah mateng. Jadi mau aku tunggu sampai dingin dulu sedikit, jangan terlalu panas banget. Di sini tuh aku mau beresin kamar dulu sebentar. Sambil di sini tuh aku mau minta tolong anak aku buat beli kerupuk gitu ya ke warung sebelah, ke warungnya teteh ipar aku, karena di situ juga kan dia jualan kayak kerupuk-kerupuk, es-es kayak gitu. Di sini Ardan tuh dipakein baju dulu ya, karena kalau lagi tidur dia itu nggak pakai kaos baju luaran, cuman pakai kaos dalam aja, karena kan ya seperti yang aku bilang di sini tuh panas banget hawanya. Semoga aja deh kedepannya aku bisa kebeli AC ya, karena ini tuh wajib banget dipasangin AC di kamar sini biar tidurnya itu berkualitas ya, tidur kita itu jadi nyaman, nggak gelisah, nggak kebangun-bangun. Karena kalau tidur kurang itu berasa di badannya itu nggak enak banget ya teman-teman. Di badan itu beneran nggak enak ya, jadinya kayak mual-mual gitu, mungkin sepertinya masuk angin. Aku juga tadi pagi pas bangun itu kayak mual-mual aja. Terus gitu. Terus aku juga kayak muntah gitu, tapi apa yang dimuntahin gitu? Yang dimuntahin cuman angin aja. Gak ada apa-apanya, karena kan emang perutnya juga lagi kosong gitu. Tapi setelah aku tidurin sih tadi ya, walaupun cuman sejam lebih, aku ngerasanya enak gitu di badan. Walaupun di badan masih berasa banget lemesnya, tapi gak apa-apa, di sini tuh aku beraktivitas aja, karena abis ini aku mau langsung rebahan santai-santai gitu. Jadi sebelum makan di sini tuh aku beresin dulu kamarnya, aku sapu-sapuin, aku angkatin juga kasur. Kalau ada kasur tuh berasanya gerah aja di kamar tuh, kayak panasnya itu plus-plus ya teman-teman, karena di sini enggak ada jendela. Jadi kamar ini tuh ada jendelanya kaca doang, dan itu tuh jendela mati alias enggak bisa dibuka. Jadi pastilah hawanya itu super panas, super gerah. Karena aku enggak ada ruangan lain ya teman-teman, cuman punya kamar dan juga dapur. Jadi nonton TV pun aku di kamar ya. Di sini tuh aku sambil suapin Ardan, karena ini nasi gorengnya sudah layak untuk dimakan, gak terlalu ngebu-ngebu banget, tapi masih ada ngebu-ngebunya gitu.
Bagi teman-teman yang sudah lama ngikutin aku pasti tahu ya, aku tuh cuman ada kamar, dapur, dan juga WC. Seperti kontrakan 3 petak gitu ya teman-teman. Cuman bedanya di sini tuh aku tinggal sama mertua gitu. Tapi di sini tuh mertua aku tuh beda ruangan dan juga beda dapur. Jadi walaupun satu atap, kita itu nggak campur ya. Satu atap sih di sini tuh sebenarnya semuanya kayak ipar, mertua, semuanya ngejajar tuh satu atap kayak dibikin satu tembok begitu. Tapi dapur kita itu pada misah. Kalau yang udah pada uang sih dibangun ya ke depan itu teman-teman, tapi karena kita cuman kemarin tuh ada uangnya untuk bisa bikin dapur dan juga WC aja, kita juga udah bersyukur alhamdulillah ya, segini juga sudah cukup dulu. Insyaallah ke depannya di saat kita udah ada rezeki lebih, kita bisa membangun kayak ruang tamu, ruang keluarga, pokoknya untuk kita gitu teman-teman. Dan lebih lagi pokoknya aku berdoa sama Allah supaya kita itu diberi rezeki lebih, agar kita itu mampu membeli tanah dan membangun rumah di tempat yang kami inginkan gitu teman-teman, di tanah yang luas, rumah impian kita, dan itu hasil keringat kita sendiri, hasil aku dan suami gitu. Aku sih berharapnya lebih seperti itu teman-teman, semoga aja doa itu segera dikabul sama Allah, amin. Dan bagi teman-teman di luar sana yang satu nasib sama aku, satu perjuangan sama aku, yang masih tinggal sama mertua ataupun orang tua, aku doakan kalian juga bisa segera punya rumah sendiri. Karena mau bagaimanapun rumah sendiri itu lebih nyaman, lebih enak, lebih privasinya terjaga, pokoknya lebih tentram dan damai aja ya teman-teman pasti. Dan tidak mengurangi rasa syukurku untuk saat ini aku sudah diberikan tempat tinggal yang nyaman, segini juga sudah nyaman. Karena kan semuanya gak campur sama lain-lain gitu, maksudnya gak campur sama mertua dan juga ipar untuk urusan masak, WC, dan juga lain-lainnya. Lanjut ke videonya dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi nyuciin keset, karena keset aku ini udah 3 harian gak dicuci dan udah berasanya basah, lembab, dan sangat gak enak banget pokoknya untuk diinjek. Aku tuh kayak jijik aja gitu kalau menginjak keset yang basah atau lembab. Jadi wajib banget untuk dicuci dan disikat-sikat, karena mumpung ada air juga. Oh ya, sekarang tuh alhamdulillah ya, untuk air itu gak susah lagi di tempat aku, karena udah nyalur ke orang gitu, walaupun bayar setiap bulannya, tapi alhamdulillah ini tuh gak susah lagi untuk masalah air, gak kayak bulan-bulan kemarin yang susah banget masalah air. Di sini tuh kalau misalkan mau ada air ya kita tuh harus nungguin hujan, kalau gak ada hujan ya kita kesusahan air. Di sini aku tuh gak nyapu-nyapu lagi ya teman-teman, karena semalam itu aku udah beresin semuanya, udah nyapu, udah ngepel sebenarnya. Tapi untuk ngepel ini aku pelin lagi sedikit karena kan basah ya bekas tadi. Dan sebenarnya memang kalau untuk bagian dapur apalagi keramik putih ini tuh wajib banget aku pel tiap hari, tiap waktu, tiap saat, apalagi abis nyuci atau abis masak gitu, wajib banget dipel. Karena kan mesin cuci aku juga ada di luar gitu, soalnya kalau misalkan di WC itu gak muat gitu ya, sempit WC aku itu kecil. Jadi kalau misalkan aku mau ngeringin baju atau apapun itu yang habis dicuci harus dibawa keluar dulu, dan kadang netes-netes ya pas mau dimasukin ke mesin cucinya itu. Dan alhamdulillah ya sudah kelar, sudah beres semuanya. Terima kasih yang sudah menonton.